Menjadi ikon baru di Kompleks Mangkunegaran Surakarta, Jawa Tengah, Taman Pracima Twin yang tuntas direvitalisasi sejak bulan Januari lalu sudah dibuka untuk umum, meski dalam jumlah terbatas. Di mana pada 11 Februari puluhan pegiat sejarah dari Solo Society mendapatkan kesempatan mengunjunginya. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 menyapa langsung rombongan yang mengikuti wisata sejarah itu. Heri Priyatmoko, seorang budayawan Kota Solo, menilai dibukanya Pracima Twin untuk umum akan membuat Pura Mangkunegaran mendapatkan dua hal sekaligus, yakni kebudayaan dan ekonomi. Sementara Mangkunegara 10 menceritakan rencananya untuk mengembangkan dan memperkenalkan kebudayaan Solo. Raja Surakarta yang sering disapa Gusti Bre tersebut menyatakan, wisata sejarah bukan hanya menjadi daya tarik, tapi juga menjadi salah satu cara mewujudkan visi-misi Mangkunegara dalam melestarikan kebudayaan dengan mendekatkan diri ke masyarakat. Untuk terus bagaimana antara Mangkunegaran dengan masyarakat itu bisa terus menjaga kebersamaan, solidaritas, dan kembali lagi bagaimana kebersamaan itu menjadi fondasi untuk pengembangan, untuk tetap bisa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan ke depan. Digunakan untuk ruang ekonomi kreatif. Kreatif dalam hal ini berpikir, melihat tanggap zaman seperti apa, misalkan kulinernya, kopinya. Nah, kedua adalah sisi ekonominya. Nah, ini bisa digunakan untuk menambah atau biaya operasional istana. Nah, ini yang dilakukan oleh leluhur-leluhur di Projo Mangkunegaran. Pracima Twin yang memiliki luas 1000 meter persegi kini menjadi tujuan wisata baru di Pura Mangkunegaran dengan daya tarik aneka sajian mulai dari keindahan taman, kopi, serta aneka makanan khas Pura Mangkunegaran. Taman yang sebelumnya terdapat kolam renang untuk keluarga Mangkunegaran tersebut sempat menjadi lapangan tenis dan tertutup untuk umum. Namun kini, masyarakat umum dapat menikmatinya walaupun secara terbatas. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.